Mengungkap perselingkuhan sang suami, DJKT Butterfly disekakmat oleh putri tirinya dan keluarga Andre Tanuwijaya begini. Kabar kurang mengenakan sedang menghinggapi rumah tangga DJKT Butterfly pasalnya sang suami, yakni Andre Tanuwijaya diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Bahkan belum lama ini DJKT Butterfly nampak memposting foto suaminya yang sedang mesra dengan seorang perempuan berpenampilan seksi. Namun sebagaimana diunggah oleh akun gosip, keluarga Andre Tanuwijaya terlihat tak terima. Bahkan anak tiri DJKT Butterfly terlihat meluapkan kekesalannya di Instagram storiesnya. I love you, you mommy, but why you done something like this? Ujar putri tirinya, Aurel Tanuwijaya. Selain itu, ada pula curhatan dari keluarga Andre Tanuwijaya yang bernama Lian Tanuwijaya. Is there no other way? Apakah kamu sampai pakai menyebar-nyebar seperti ini? Bukti dari mana? Kata Lian Tanuwijaya. Apakah satu foto seperti ini membuktikan bahwa selingkuh? Why? Harus menjebak orang seperti ini? Bisa kita laporkan pencemaran nama baik loh, terang Lian Tanuwijaya. Semoga DJ KT Butterfly bisa lebih baik menyikapi urusan seperti ini. Jangan seperti bocah, bisa menjadi aib kedua belah pihak seumur hidup, jelas Lian Tanuwijaya. Terakhir, Lian Tanuwijaya juga menyinggung nasib buah hati DJKT Butterfly yang kabarnya masih mendapatkan pertanggungjawaban Andre Tanuwijaya. Tak lama, unggahan tersebut langsung menuai ragam reaksi dari netizen di media sosial. Ada yang mengatakan, wow, udah disakitin terus, kenapa paying victim? Komentar salah satu akun, boleh juga sih, tapi mungkin dia udah kelewat emosi, imbuh netizen lainnya. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Terkait DJ Butterfly yang mengunggah, memposting, ya dugaan perselingkuhan antara suaminya dengan seorang wanita seksi yang kemudian disekakmat oleh putri tirinya dan keluarga Andre Tanuwijaya. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.